bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab ma ja'a fi at-tatayyur, dan telah kita baca ta'liq dari Imam Sa'di. Kita langsung masuk pada adillah yang dibawakan oleh beliau pada bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ayat di surat Al-A'raf ini konteksnya terkait Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, di mana kaum Fir'aun, mereka ini orang yang melakukan tatayur, dan dalam ayat ini dicela. Ini inti dari pendalilannya, bahwasanya para pengikut Fir'aun dulu mereka tatayur dengan Nabi Musa, yaitu menganggap sial keberadaan Nabi Musa di tengah-tengah mereka. Perhatikan ayat ini dan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhi. Jika datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan lana hadhi, ini memang apa? Memang untuk kami. Kami memang berhak, kami memang pantas orang-orang baik. Kalau zaman sekarang dapat kebaikan, rezeki anak soleh padahal tidak pernah sholat. Nah, taib menganggap bahwasanya memang dia pantas dapat kebaikan. Nah, ini juga tidak benar seperti itu. Ketika seorang mendapatkan kebaikan, alhamdulillah ini semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap kita pantas. Pantas, aku memang pantas dapat kebaikan. Jangan. Tapi tawadhu, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum Firaun, mereka mengatakan lana hadi, kalau dapat kebaikan memang untuk kami hal ini. Kami yang pantas. Tapi gantian mendapatkan keburukan, wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan apabila menimpa mereka keburukan, mereka berbuat tatayur dengan Musa dan orang-orang yang bersama beliau. Maksudnya apa? Menganggap sial, mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai sasaran. Kenapa mereka mendapatkan keburukan? Oh, ini gara-gara Musa dan kaumnya sehingga kita mendapatkan kesialan. Paham? Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya sebagai bantahan dan celaan untuk mereka, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu ya Allah Subhanahu wa taala semata yang telah menetapkan mereka, menetapkan untuk mereka. Mereka dapat hukuman atau dapat musibah berupa kemarau, berupa bala, itu semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidaklah mengetahui, yaitu jahil. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil. Paham makna ayat dan pendalilan ya akhwan? Di sini apa? Celaan kepada kaum Fir'aun yang mereka
tasya'um, yaitu beranggapan sial dengan keberadaan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman ketika kaum Fir'aun mendapatkan musibah atau mendapatkan keburukan. Berarti ini adalah termasuk prinsip yang sudah menjadi apa? Menjadi prinsip turun-menurun pada orang-orang jahil, orang-orang kafir. Berbuat tatayur. Wa qawluhu ta'ala qalu ta'irukum ma'akum. Mereka mengatakan ta'irukum ma'akum. Ini terkait dengan apa? Dengan kisah pada apa? Surat Yasin. Nah, tentang suatu kampung yang diutus kepada mereka Rasul. Nah, tayyib wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Nah, ashabul qaryah yang datang kepada mereka mursalun, para nah, utusan. Tayyib. Nah, mereka khawan ketika diseru oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka inna tatayyarna bikum, kami menganggap sial dengan keberadaan kalian. Dan ini banyak sekali juga akhwan dimunculkan oleh orang-orang jahil pada masa kini juga, ketika ada orang soleh, ada orang yang apa menyeru kepada sunnah, merasa sial, ini jangan-jangan teroris ini dan itu. Taib tatayur, tasya'um, beranggapan sial. Inna tatayur nabikum, sungguhnya kami beranggapan sial dengan keberadaan kalian. Maka para rasul yang diutus itu pun kemudian mengatakan sebagai jawabannya ta'irukum ma'akum. Ta'irukum ma'akum ay ma'asabakum fa'antum sababuh. Ini makna mudahnya. Taib. Yaitu apa saja menimpa kalian itu, ya sebenarnya kalian sendirilah sebabnya. Bukan keberadaan kami para rasul. Bukan keberadaan da'i yang menyuruh kepada kebaikan. Tapi yang menimpa kalian, kalian sendiri sebabnya. Ta'irukum ma'akum. Taib. A'in dukirtum bal antum qaumum musrifun. Taib. Jadi di sini juga pendirilannya, akhwan, penetapan dan perbuatan tatayur oleh umat terdahulu yang dicela di dalam Al-Quran. Nah, dan terkait ayat ini, a'in dukkirtum, sepantasnya untuk berhenti di sini. A'in dukkirtum. Nah, karena apa? Karena ini jumlah syartiyah. Dan jawab syaratnya mahdzuf, takdirnya a'in dukkirtum tatayyartum. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dukkirtum. Ini bagus kalau membaca berhenti di situ. Berhenti. Kenapa? Karena jawab syaratnya mahdzuf. Jadi apapun yang menimpa kalian, sebabnya adalah kalian a'in dukkirtum. Tatayyartum. Bagaimanapun juga kalian diberi apa? Diberi peringatan, kalian tetap saja akan apa? Berbuat tatayur. Taib. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian itu adalah kaum yang melampaui batas. Taib. Dan di sini isyarat sebab mereka mendapatkan keburukan adalah karena israf mereka. Yang menimpa kalian itu dikarenakan perbuatan kalian yang melampaui batas. Tayyib. Di sini tanda dalam mushaf waslun aula pada a'in tukirtum.
Tapi kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala lebih mengutamakan bahwasanya di situ waqfun aula, bukan wasl. Pada a'in dukirtum, kenapa? Karena dari si makna setelahnya adalah apa? Adalah jabu syarat yang mahdhuf, sehingga biar na'am berhenti di situ a'in dukirtum. Nah, untuk melengkapkan jabu syaratnya. Bal antum qaumun musrifun. Hal ini menunjukkan afwan bahwasanya tanda-tanda pada mushaf itu adalah apa? Ijtihadi. Paham? Membuat tanda waslun aula, kemudian na'am waqf. Kemudian na'am jaiz dan seterusnya. Ini na'am ijtihadi. Dan apabila seseorang telah mengetahui makna na'am pada ayat-ayat tersebut, maka dia bisa memilih untuk berhenti di mana sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dikehendaki dan kesesuaian maknanya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa la safara akhraja wa zada Muslim wa la naw'a wa la ghula. Hadis yang pertama pada bab ini, perhatikan hadis ini singkat tapi pembicaraan padanya beberapa poin akhwan, masing-masingnya butuh penjabaran. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa la safar. Akhrajah, yakni Bukhari Muslim. Telah mengeluarkannya Imam Bukhari dan Muslim. La adwa di sini la nafiyah lil jins. Naam, menafikan jenis. Berarti tidak ada adwa. Adwa itu intiqalul marad minal marid ila sahih. Al adwa intiqalul maradi ila al maridi ila minal maridi ila sahih, yaitu perpindahan penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat, sehingga ungkapan kita apa? Menular, penyakit menular. Al-adwa penyakit menular, yaitu berpindahnya penyakit dari yang sakit kepada yang sehat. Berarti kan penularan penyakit. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Taib. Dan yang dimaksud pada la adwa bukan berarti di sini peniadaan bahwasanya sama sekali tidak ada penyakit yang bisa menular, bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan agar hewan-hewan yang sehat tidak apa? Tidak digabungkan. Di gembala atau diberi tempat minum di daerah yang di situ meminumnya hewan-hewan yang sakit. Atau sebaliknya, hewan yang sakit jangan digabung dengan hewan-hewan yang sehat. Ini menunjukkan bahwasanya adanya penyakit menular diakui. Sehingga Nabi berusaha untuk mencegah, seperti dalam hadis, la yuridu mumridun ala musih. La yuridu mumridun atau la yuradu mumridun ala musih. Hewan yang terkena penyakit jangan dilewatkan. Kepada hewan yang sehat. Taib. Agar apa? Agar tidak tertular. Karena kalau dilewatkan menjadi tertular. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Demikian pula hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam
menasihatkan untuk menjauh dari orang yang terkena penyakit judam. Judam itu penyakit yang buruk, kawan, sangat cepat menyebarnya dan penyakit fatal. Mungkin dalam bahasa kita terkadang orang mengatakan kusta atau apa, wallahu alam, yang kalau kena bisa peritil tangannya ini, pada copot, ngeri ya, apa namanya? Pokoknya penyakit ngeri ini, nggak usah dibayangkan. Karena penyakitnya misalnya jatuh apa jarinya ini jarinya, penyakit-penyakit, nah ngeri dan bisa menyebar, mewabah. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan firra minal majdhumi firaraka minal asad. Menjauhlah engkau dari orang yang terkena penyakit judam seperti larinya kamu dari singa. Nah, hati-hati menjauh dari orang yang terkena penyakit seperti itu. Baik. Seakan-akan ikhwan, hadis ini dua yang memerintahkan untuk apa? Menjauhi yang sakit dengan hadis la'adwa bertentangan sekilas. Baik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau makanya para ulama rahimahumullahu taala mereka mensinkronkan makna la'adwa, ikhwan, maksudnya adalah apa? La'adwa yantaqilu bi nafsihi. Taib. Tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya, tapi semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi ini pensinkronan yang sahih tentang hadis tersebut, bahwasanya makna la'adwa yaitu tidak ada penyakit menular, tapi apa? Yang menular dengan sendirinya, semuanya dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hakikat penyakit menular itu memang ada, memang ada. Makanya Nabi bimbingan pada hadis yang lain untuk apa? Mengambil sebab pada penyakit-penyakit yang memiliki sifat menular untuk seseorang apa? Seseorang berhati-hati mengambil sebab untuk menjauhi tempat-tempat yang dia bisa terkena atau tertular penyakit, seperti misalnya TBC. Penyakit TBC termasuk penyakit yang menular, makanya orang yang terkena TBC disarankan oleh para dokter untuk diberikan tempat tersendiri. Berikan tempat tersendiri, penanganan tersendiri. Taib. Ini makna la'adwa. Dan buktinya ya kawan, yang menunjukkan bahwasanya penyakit menular tidak menular dengan sendirinya, ya terkadang seorang bergesekan dengan orang yang sakit tidak tertular, tapi yang lainnya sudah hati-hati tetap saja bah terkena penyakit tertular. Ini menunjukkan bahwasanya sakitnya orang pun apa? Sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ketetapan Allah. Ini yang akan sakit, ini yang sehat, walaupun sama-sama berkumpul. Seperti misalnya pada masa yang lalu ketika wabah corona. Wabah corona. Orang yang sudah menempuh sebab-sebab ternyata dia kena sakit yang bersentuhan, yang melakukan interaksi dengan orang yang sakit ternyata dia sehat. Semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la'adwa. Wala tiyarata. Ini yang menjadi inti dari hadis. Dan tidak ada tatayur. Tidak ada tatayur. Tidak ada tatayur yang menimbulkan dampak. Dengan sendirinya.
Di sini juga penafian tatayur, bahwasanya tatayur tidak boleh ditetapkan, yaitu seorang beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diyakini. Wala safar, dan tidak ada safar. Terjadi khilaf tentang makna wala safar. Sebagian mengatakan wala safar yaitu tidak ada kesialan pada bulan safar. Karena dulu orang Arab menganggap sial bulan ini, khan, bulan safar, terlebih lagi tentang perkara nikah. Mereka tidak berani nikah di bulan safar karena dianggap enam bulan sial. Demikian pula pada safar. Nah, mereka safar di bulan safar tidak berani. Ini dulu. Nah, maka Nabi SAW membantah, wala safar, tidak ada kesialan naam pada bulan safar, dikarenakan bulan itu tidak ada. Adapun seorang tertimpa kemalangan, kesialan, musibah pada bulan tersebut, apakah itu karena bulannya? Hendaknya Salman, bukan karena bulannya, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia tertimpa apa? Hamzah, musibah. Taib. Sebagian ikhwan memaknakan safar yaitu suatu penyakit di perut yang menimpa unta dan bisa menular ke unta-unta yang lain. Tapi makna yang awal lebih kuat. Wala safar maksudnya tidak ada kesialan yang ada pada bulan safar karena bulan itu sendiri. Adapun kesialan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, musibah ditimpakan pada bulan itu bukan karena bulannya, tapi memang karena Allah menghendakinya. Tayyib. Di sini tiga poin Nabi SAW tiadakan untuk membantah keyakinan ahlul jahiliyah yang mereka suka melakukan tatayur, beranggapan sial dengan sesuatu. Demikian pula secara khusus beranggapan sial dengan bulan safar, juga mereka meyakini penyakit menular dengan sendirinya. Wazada taib. Sebelum wala safar ya. La adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Sebelum wala safar ada wala hamah. Al-hamah akhwan. Taib. Dengan tanpa tasydid mimnya, bukan hamah, bukan, tapi wala hamah. Ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama, hamah yaitu tayrun ma'ruf yushbihul bumah. Yaitu burung yang sudah dikenal seperti burung hantu. Yang dulu orang-orang Arab, ikhwan, berkeyakinan apabila seorang terbunuh, maka tulang-tulangnya akan menjadi burung hantu. Ngeri enggak ya? Baik, jadi burung hantu itu dari apa? Dari tulang-tulang orang yang mati. Baik, itu dulu keyakinan siapa, Umar? Orang-orang jahiliyah. Tapi orang-orang jahiliyah meyakini kalau orang terbunuh maka tulang-tulangnya akan menjadi apa? Menjadi burung hantu. Tapi kemudian dia malam-malam akan bunyi untuk mencari siapa yang membunuhnya. Tapi mencari siapa yang membunuhnya. Horor ini. Tapi sebagian meyakini bahwasanya itu rohnya, roh orang yang terbunuh. Kemudian tafsir yang kedua, hamah yaitu burung yang ma'ruf, tapi mereka beranggapan sial dengannya. Tidak ada keyakinan itu dari tulang belulang orang yang mati, yang terbunuh untuk menuntut balas, bukan. Tapi mereka meyakini burung ini sebagai pertanda kesialan. Karena kalau bunyi berarti akan ada yang mati misalnya. Kalau bunyi ini berarti tanda petaka misalnya. Ini wala hamah.
Sehingga walahamah pun sebenarnya masuk dalam apa? Tatayur, ya kan? Tapi dikhususkan karena itu memang dulu orang-orang Arab sangat masyhur dengan itu. Sehingga sebenarnya pada hadis ini ikhwan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar, ada dua yang dinafikan secara tegas, yaitu pertama tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, yang kedua tidak ada anggapan sial dengan sesuatu, baik itu dengan burung atau dengan bulan atau dengan apapun. Paham? Ini hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian pada riwayat Muslim ada tambahan wala nau'a wala hula. Nau' jamak bentuk apa? Bentuk mufrad dari anwa', yaitu manazilul qamar. Al-anwa' adalah manazilul qamar, yaitu tempat-tempat bulan, terbitnya bulan. Taib, yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin ikhwan, ada 28 manzilah, setiap manzilah itu ada bintang yang apa? Yang akan apa? Berputar padanya. Dan bintang-bintang itu sebagian dinamakan ada bintang Shimaliyah, Nujum Shimaliyah. Sebagian mengatakan sebagian dinamakan Nujum Janubiyah, Taib, dan seterusnya untuk menunjukkan musim panas atau musim dingin. Taib. Dulu orang-orang Arab mereka beranggapan sial dengan Taib tadi, bintang-bintang tersebut, ya. Bintang-bintang pada apa? Pada tempat-tempat munculnya apa? Munculnya bulan. Sebagian mereka mengatakan ketika muncul bintang ini mereka sudah apa? Sudah langsung shock, ya, langsung apa? Merasa sial dan seterusnya. Tidak ada kebaikan ini bintang yang apa? Membawa petaka dan seterusnya. Taib. Sehingga mudahnya lau nau'a ini juga masuk pada tiarah. Ya, tidak ada kesialan dengan bintang-bintang tertentu. Tidak ada kesialan dengan bintang-bintang tertentu. Wala hula, dan hul ikhwan, bentuk jamak dari ghaulah atau hulah. Taib. Yaitu syaitan, dari syaitan-syaitan yang memunculkan diri kepada sebagian manusia dengan bentuk yang menakutkan mereka. Kalau mudahnya kita apa? Hantu. Taib. Dulu orang-orang Arab, ikhwan, mereka kalau safar atau pergi, taib, maka terkadang syaitan memunculkan diri dengan bentuk-bentuk yang menyeramkan, menakutkan. Sehingga masuk di hati-hati mereka itu rasa takut. Taib, rasa takut untuk pergi atau melewati tempat tersebut, kecuali setelah melakukan ritual atau minta pertolongan atau persembahan kepada setan tersebut. Dan jelas ini yang demikian sangat bertentangan dengan tauhid dan melemahkan tawakal. Dan Nabi SAW menafikan itu semua. Wala nau'a wala hula, tidak ada kesialan dengan apa? Bintang-bintang, dan tidak ada hantu-hantu yang menyeramkan. Syaitan sangat semangat, ikhwan, untuk menimpakan ketakutan pada manusia terhadap mereka.
Dan itu juga didukung oleh syaitan dari kalangan manusia dengan dimunculkan cerita-cerita horor, dimunculkan film-film horor. Nah, yang berakibat anak-anak kecil, nah, takut kamar mandi, nah, takut ke belakang, takut keluar malam, itu semuanya efek dari apa? Dari upaya syaitan untuk memunculkan ketakutan di tengah-tengah mereka dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Kita ambil satu hadis ini dulu. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.